air hilang atau itu boleh syirik. Yang bagi kita kenyang, Allah SWT melalui makanan. Allah SWT yang hilangkan lapar kita diukurkan makanan. Tanpa makanan, Allah SWT boleh hilangkan lapar kita. Abu Umama Al-Bahi wa Al-Qurama itu Allah SWT hilangkan haus dia, guna mimpi je dia, mimpi minum hilang haus dia, dia tidur, dia tertidur hilang haus dia, dia dalam mimpi dia, dia mimpi minum. Allah SWT hilangkan penat kita menggunakan tidur, tanpa tidur pun Allah SWT boleh hilangkan penat. Tanpa makanan pun manusia boleh hidup, tengok macam Ashabul Nabi hidup 309 tahun dalam kubur. Tak makan, tak minum, bangun-bangun dalam keadaan itulah dia. Muda itulah dia juga. Tuan-tuan rahmati Allah SWT nak. Walaupun orang Islam, kita tak nampak dia sembelah sembah patung yang 9 tangan, 8 tangan dan kepala 6 tu. Tapi jika dalam hati ada kebesaran makhluk ini, ini patut dibuang. Ini patut disingkirkan. Ini patut dibersihkan. Kerana ini ada maknanya unsur syirik. Menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah.